dilakukan pemilik kendaraan adalah mengganti knalpot standar dengan knalpot racing. Penggunaan knalpot racing selain mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain, tak jarang bisa menimbulkan konflik. Seperti video viral yang di-share oleh akun Instagram Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni memperlihatkan aksi anak muda menggeber knalpot racing di parkiran Malkuning City Setiabudi di Jakarta Selatan pada Sabtu 5 September 2020. Dalam video viral tersebut terlihat sebuah mobil Honda Jazz berwarna merah yang dikendarai anak muda dengan sengaja membuat bising satu mal. Atas kejadian tersebut, masyarakat yang tidak terima memberikan efek jera kepada pengguna mobil dengan mendekatkan telinganya ke knalpot. Sempat terjadi adu mulut antara pemilik mobil dan massa sekitar merasa terganggu dengan suara knalpot remaja tersebut. Tak terima atas perlakuan masyarakat yang menghakiminya, remaja itu pun langsung membuat laporan ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan. Melihat kejadian tersebut, Kepala Seksi Pelanggaran di Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Srianto pun angkat bicara. Dia mengatakan setiap pengendara kendaraan harus memenuhi teknis yang sesuai dengan ATPM atau agen tunggal pemegang merek, termasuk penggunaan knalpot. Knalpot bising itu masuk dalam undang-undang lalu lintas karena tidak sesuai standar pabrik. Sementara kalau dia di parkiran dengan sengaja membuat gaduh kenyamanan orang itu beda lagi, itu bisa masuk pidana bukan lagi pelanggaran, kata Kompol Srianto kepada kritoto.com. Bisa saja saling melapor, yang merasa terganggu bisa lapor dan dihakimi juga bisa melapor, namun seharusnya tidak main hakim sendiri. Untuk diketahui, penggunaan knalpot tidak standar alias knalpot racing bisa ditindak tegas oleh pihak kepolisian.